Sejumlah 60 pemilik sound system yang berasal dari Kabupaten Kebumen dan luar kota, Minggu 23 September 2018, ikuti parade sound yang digelar di lapangan Desa Kaleng, Kecamatan Puring. Kegiatan yang telah digelar rutin oleh PESIGOTA atau Persatuan Sound System Gombong Selatan setiap tahun sekali ini, selain sebagai ajang silaturahmi para pemilik atau rental sound di Kebumen, sekaligus sebagai ajang sharing ilmu tentang perkembangan teknologi sound terkini. Dalam event ini juga digelar ajang gelegar suara sound. Di sini, suara sound system dinilai. Selain dari sisi gelegar suara, juga clarity atau tingkat keenakan suara yang didengar. Dalam parade sound yang telah digelar untuk kali kedua ini juga diberikan santunan kepada 20 orang anak yatim. Harapan kami untuk kedepannya, semoga paguyuban PESIGOTA lebih solid, dan untuk himbauan untuk yang belum mengikuti di PESIGOTA, himbauan kami monggo kita bersama-sama masuk dalam paguyuban sound system Kebumen. Sukses selalu, terima kasih. Dari Kaleng, Kecamatan Puring, Tim Liputan Radio TV memberitakan.